Oke, selamat siang rekan-rekan. Di akhir bulan Ramadan ini saya mau memposting video Ninja 250 ini habis overhaul. Overhaul penyakitnya apa? Penyakitnya di stang seker ini. Sini. Ini stang seker yang satu ini kena metal duduknya. Nah, karena ganti baru itu masih longgar, maka saya berinisiatif ini tak buatkan sendiri ke tukang bubut, pakai bahan dari Kuningan. Ketebalannya disesuaikan kerkas yang kena, jadi diukur. Jadi cara buatnya ini dibawa ke tukang bubut. Nah, nanti tukang bubut akan mengukur diameter dari kerkas sehingga pas untuk membuat metal duduk pada Ninja 250. Ini kemarin ciri-cirinya itu buat lari itu ngempos, kemudian suaranya kasar, tuak 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 gitu. Setelah saya bongkar mesin semua tidak ada masalah. Setelah saya bongkar stang seker, ternyata stang sekernya oblak. Semoga pengalaman dari saya ini bisa menjadi ilmu buat rekan-rekan semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and klik tombol lonceng agar bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan yang membalas amal kebaikan Anda. Oke, nah ini mau saya rangkai dulu. Nanti di sini dilem semua, dilem pakai lem tribon ini. Nanti dilem sini, sini, sini dilem. Kemudian yang satu itu juga dilem nanti. Jadi siapkan. Ini kan masih kena oli, nanti dibersihkan dulu biar olemnya bisa merekat. Mana jeng tutup nih kok? Nah ini nanti dilem, kemudian kita tutupkan nanti. Oke, ini adalah rasionya. Keterangannya rasio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keterangan dari rasionya. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya ini sudah. Oke, terima kasih keterangan dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Bila ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Salam Ninja 250.